jadi begini hasilnya teman-teman. Nah, ini ekornya ke sini, lekukan ke sini supaya tidak menghalangi kecantikan tunasnya nanti. Itu teman-teman. Terus ini siripnya juga sudah saya agak miringin. Nah, ini kepalanya teman-teman, dari depan seperti ini. Kalau dari samping seperti ini. Oke teman-teman, please like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Teman, jadi kali ini saya punya bahan bonsai ini. Masih gelap pak. Nah, ini udah tumbuh nih. Gak usah lagi repot-repot. Ini tuh kayak kemarin itu. Isiin air itu. Mau saya langsung pakai tanah aja. Nah, karena juga udah tumbuh nih. Cuma ini saya lagi berpikir bisa nggak saya bentuk ini biar bagus gitu loh teman-teman. Moga-moga nanti hasilnya memuaskan teman-teman ya. Oke teman-teman, please like, comment, dan subscribe, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Nah, jadi sudah saya agak bersihkan tadi. Saya sini batoknya yang melekat cuma ini aja soalnya. Nggak bingung nih saya teman-teman mau buat apa ini, serius. Ya, moga-moga nanti hasilnya bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, ini jadinya saya mau buat sesuatu ini mungkin yang berbeda dari yang saya buat kemarin. Tapi sudah banyak sih orang yang buat. Cuma saya yang belum pernah buat gitu, teman-teman. Nah, rencananya saya mau tempel seperti ini, teman-teman. Saya tunjukin aja nanti hasilnya, teman-teman ya. Jadi, nah, sudah selesai nih, teman-teman. Saya buat di sininya. Agak bingung tadi saya mau buat apa, tapi sekarang udah ketemu. Soalnya ininya nih biar bagus dia mekar nanti tunasnya nih, itu yang saya bingungin. Karena letak gininya nih yang ini, letak serabutnya ini yang buat bingung. Kalau tunasnya sih bisa aja, kalau dia ngepul tertutup serabut nggak masalah. Ini kan udah batok, hanya serabutnya segini aja sih yang masih lekat gitu loh teman-teman. Nah, udah saya buat seperti ini. Ini rencananya saya mau buat sesuatu ini. Ya, moga-moga aja hasilnya bagus teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Teman, jadi nah, ini saya buat sedikit kepalanya nih. Dari yang begini-begini nih kita tempel seperti ini, teman-teman. Nanti kita tumpuk-tumpuk dia ini. Dengan gininya. Biar bagus hasilnya nanti. Biar dia tertutup seperti ini dia. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi nah seperti ini penampaknya teman. Saya rencananya mau buat ikan nih. Nah, di kepala ini saya gabung-gabungkan serabut kelapanya seperti ini. Nanti kita haluskan ya. Oh, ini kan masih lubang nih di sini nih. Seperti ini. Oh, di sini lubang. Itu teman-teman. Jadi tetap dia ditumpuk-tumpuk habis itu halusin. Nah, kalau teman-teman buat kayak gini, kalau teman-teman punya cat tuh awet dia. Kalau ininya dicat, serius, tapi pakai cat minyak nah. Jangan pakai cat air ya. Awet dah dia gininya. Itu teman-teman. Saya lanjut lagi teman-teman ya, menambal-nambal yang bolong-bolong ini. Oke teman-teman, jadi nah, ini kepalanya sudah hampir jadi. Ini saya buat nonongnya sedikit teman-teman ya. Jadi kepala ikan mas kokinya gini. Sekarang saya mau buat mata sama mulutnya dulu teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Jadi nah, ini mulutnya sudah jadi teman-teman. Seperti ini. Kira-kira caranya itu teman-teman ambil kayak nah, kayak ini teman-teman. Nah, ini teman-teman halusin dulu biar enggak kelihatan nih rambut-rambutnya. Baru teman-teman lekukan seperti ini. Ukurannya seperti ini juga. Itu. Itu teman-teman. Sekarang buat matanya teman-teman ya. Teman-teman, nah jadi ini mulutnya sudah jadi, matanya tuh jadi satu. Nah, begini. Sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman caranya buat matanya teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman buat yang begini dulu. Serabut kelapanya dibentuk begini ya. Ingat yang begini. Terus ambil kulit dari serabut kelapanya, buat lingkaran seperti ini. Nanti dia ditempel seperti ini teman-teman. Nah, ini yang paling penting ini. Nah, ini penguncinya nanti di matanya itu. Kuat lah dia. Nah, tiga ini aja teman-teman.
gitu teman-teman ya. Saya pasang dulu ya teman. Nah begini hasilnya setelah dipasang. Yang kunci itu yang lingkaran tadi itu teman-teman, pasti kuat ya. Apalagi kalau teman-teman punya modal lebih, bisa beli cat tambah jos gandos nanti hasilnya. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya. Nah di sini saya sudah buat siripnya teman-teman ya. Nah seperti ini siripnya. Cara buatnya teman-teman, cari tapis-tapis kelapa ya teman-teman. Nah seperti ini, biar dia alami semuanya pakai itu. Ini bisa dicat teman-teman. Waktu saya ya masih punya modal lah dulu, saya cat juga yang begini. Bagus kok hasilnya kalau dicat, kuat ya, awet ya. Nah habis itu teman-teman bentuk dia menyerupai ini, menyerupai siripnya ini gitu loh. Habis itu teman-teman tempel lah dia gitu teman-teman. Ramein dia ini, Mas Koki kan rame gininya gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut lagi ya. Jadi seperti ini kira-kira teman-teman. Nah di sini siripnya itu saya lekuk-lekukin dikit ya, supaya kelihatan kayak bergelombang itu teman-teman. Saya lanjut lagi teman-teman ya, terima kasih. Jadi begini hasilnya, saya sudah selesaikan semua teman-teman ya. Nah di sini tunasnya nih di samping, nanti otomatis dia tumbuhnya tuh kesini, di sini dia tumbuh seperti ini teman-teman. Saya sudah agak belokin sirip sama ekornya ini. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ya sekarang saya mau potin ini. Oke teman-teman, please like, comment dan subscribe. Terima kasih.